Halo semua, selamat datang di vlog member gue yang ketiga. Kali ini gue bakal unboxing SF Figuard Senko Joseho, Mas Rider, gitu. Jadi ini Agito SF Agito Renewal dari Bandai yang proporsinya seperti di film di seriesnya. Ini bagian sisinya Mas Rider Agito Ground Form, bagian depannya Tama Nation dan Bandai. Sini sisinya juga Mas Rider Agito Ground Form SF Guard, terus SF Guard di bagian belakangnya ada Agito pose-posenya. Tulisan-tulisan. Ya, langsung lihat isinya aja. Di belakangnya dari produced by Tama Nation. Terus ini manual book. Ini isinya. Terus ini gimana cara copot dan pasang bagian tangan. Terus di sini ada apa ya, warning kalau tanduknya itu tajam. Dan dikasih tahu cara untuk copot dan pasang lagi. Sini dikasih tahu juga kalau bahunya juga solder fan-nya bisa di copot. Ada warning juga kalau itu tajam. Bagian belakangnya ya kayak gini aja. Jadi ini figurnya. Di sini clear translucent. Ini detail beltnya. Keren sih. Terus ini ada box kedua, blister keduanya. Isinya itu adalah kepala dan tangan. Ada 6 atau ada 3 pasang. Kepalanya ini yang apa namanya? Yang keluar tanduk lagi. Yang kayak gini, jadi dapat kepala tambahan gitu. Detailnya bagus, keren. Aduh, terus 3 pasang tangan ini yang ngepal, yang real. Bukan ngepal ini. Ini buat megang atau biasa disebut holding hand. Tangan apa ini? Enggak relax. Yang relax itu yang ini. Gua nggak tahu namanya apa. Tangan santai lah. Ya, sudah ada kosong. Jadi segitu aja unboxing gua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua. See you di Vlogmember yang berikutnya. Thank you.